Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dan berkah dalam. Hari ini, Senin 23 Maret 2020, kita diajak merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes, bab 4, ayat 43 sampai dengan 54. Di tengah maraknya situasi tentang wabah corona yang sedang dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia, dan lebih-lebih juga di Indonesia, di Yogyakarta saat ini, iman kita ditantang oleh bacaan Injil ini tadi. Apakah kita benar-benar siap menghadapi situasi yang sekarang sedang melanda kita dan percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan maha bijaksana, Tuhan pasti membeli jalan keluar atas situasi sulit yang sedang kita hadapi hari ini, Tuhan. Membuat mukjizat menghidupkan seorang anak dari pegawai istana, dan mukjizat itu dibuat karena keyakinan dari pegawai istana tersebut bahwa Tuhan pasti akan melakukan sesuatu. Tuhan pasti akan menyelamatkan anaknya, imannya yang menyelamatkan kita, imannya yang menyelamatkan anak itu. Dari bacaan ini, kita juga bisa melihat bahwa iman itu tidak mati. Iman itu penuh usaha, iman itu selalu hidup, iman itu harus berbuah karya. Maka mari saudara kita meneladan pegawai istana yang sudah percaya penuh bahwa anaknya akan dihidupkan oleh Tuhan, bahwa anaknya akan diselamatkan. Tuhan dalam perintahnya kepada pegawai istana itu mengatakan pergilah anakmu hidup dan perintah itu juga diberikan kepada kita kita diminta untuk pergi bahwa semuanya akan baik tetapi kita diminta untuk mengupayakan sesuai dengan apa yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita talenta dan kemampuan kita untuk berpikir cernih bahwa segala upaya harus kita upayakan bahwa solidaritas dan dan harus kita bangun agar kita benar-benar bisa menghadapi situasi saat ini dengan iman yang mendalam kepada Tuhan. Sehingga kita semua akan selamat, kita semua akan dilindungi dalam situasi yang tetap baik untuk tetap mengabdi kepada Tuhan, untuk tetap berkarya kepada orang-orang di sekitar kita. Iman sejati adalah iman yang menghasilkan kebaruan dalam hidup. Iman yang sejati tidak berhenti pada kekaguman atas karya Tuhan Yesus. Iman sejati itu tidak berhenti pada tanda-tanda saja. Iman sejati bergerak dari tanda menjadi karya yang nyata. Sekarang, pertanyaannya kembali kepada kita masing-masing: apakah iman kita adalah iman yang sejati? Apakah iman kita adalah iman yang mendalam? Apakah iman kita sudah kita buat menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari? Marilah kita bergerak agar iman kita tetap hidup. Berkah dalam.